bahas nomor 4. Nah, alok X sama dengan 3, 3 alok Y sama dengan 3, maka nilai Y per X. Y per X sama dengan berapa? Nah, kalau kita ingat definisi logaritma, alok B sama dengan C, itu artinya ya A pangkat C sama dengan B. Ya, ini kita tanyakan. Jadi ini nanti kita bisa rubah menjadi A pangkat 3 sama dengan X, ya. Kemudian ini bisa kita jadikan menjadi 3A, ya, dipangkat 3 menjadi Y. Dan X per Y ini yang ditanyakan, maka Y per X akan sama dengan 3A pangkat 3 dibagi 3A pangkat 3 dibagi A pangkat 3. 3A pangkat 3 ini adalah 3 pangkat 3 dikali A pangkat 3 dibagi A pangkat 3. A pangkat 3 nya kita coret menjadi 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 adalah 27. Oke, jawabannya adalah yang D. Mudah aja ini ya.